tujuannya adalah mengedukasi para lansia-lansia yang ada di Kota Pontianak ini. Totalnya kalau menurut data Dukcapil ada 52.400 jiwa. Usia kategori lansia ini kan definisinya kalau di kita 60 tahun ke atas. Nah, yang kedua, bagaimana kualitas lansia di Kota Pontianak ini pertama bisa baik ya, terus bisa produktif dan dengan demikian harapan hidup untuk warga Kota Pontianak ini bisa meningkat. Kalau sekarang rata-rata 72,4 tahun. Kita sudah ada 51 posyandu lansia yang di Kota Pontianak. Ini salah satu posyandu yang tempat lansia-lansia beraktivitas, memeriksakan kesehatannya, melakukan apa kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan. Terus tentunya pemerintah Kota Pontianak ke depan kita terus akan meningkatkan sarana dan prasarana yang layak lansia, misalnya trotoar ya, yang humanis, terus ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk lansia beraktivitas baik olahraga, secara olahraga maupun rekreasinya. Setelah itu ada program-program yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan maupun OPD lainnya yang melibatkan para lansia juga misalnya. Jadi kalau para lansia di Kota Pontianak ini aktivitasnya misalnya terjaga, mereka bisa melakukan aktivitas yang produktif, ini kan pasti akan memberikan dampak positif.